Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan aktivitas yang paling utama dari kita adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi bersyukur itu juga dibuktikan dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Kadzalika najzi man syakar." Demikianlah kami balas orang-orang yang mau bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan potongan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menyebutkan kisah tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang mana kata Allah, "Kadzabat qaumu Lutin bin nudhur." Dan kaumnya Nabi Lut telah mendustakan peringatan-peringatan. "Inna arsalna alaihim hasiba." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka, mengirim kepada mereka bebatuan sebagai bentuk azab. "Illa ala Lut." Kecuali keluarganya Lut alaihi salam, "Najjainahum bisahar." Kami selamatkan mereka di pagi hari, di waktu sahur. "Ni'matan min indina." Itu semua adalah nikmat dari kami. "Kadzalika najzi man syakar." Demikianlah kami membalas, memberikan balasan kepada mereka yang mau bersyukur. Kita tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam? Berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Lalu kemudian beliau berdakwah kepada umatnya dan berbuat baik yang lainnya. Itu semua adalah bentuk syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kaumnya Nabi Lut alaihi salam menolak peringatan-peringatan tersebut, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka azab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan keluarganya Nabi Lut alaihi salam dikarenakan mereka telah melakukan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah. Maka ketika menafsirkan kalimat kadzalika najzi man syakar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Syukru ni'matillah hiyal qiyamu bi ta'atihi." Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Walaysat mujarradu qawlil lisan. Dan tidak hanya sebatas ucapan lisan saja. Walihada, oleh karena itu, man qala ashkurullaha. Barang siapa yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muqimun ala maksiatihi, namun dia masih tetap berada di atas kemaksiatannya, fa innahu laisa bisyakirin, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bersyukur. Maka bersyukur itu dengan ketaatan, bukan hanya sekedar dengan ucapan lisan saja. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW salat malam sangat lama, panjang, kemudian menjadikan kaki beliau bengkak saking lamanya dan panjangnya salat beliau. Lalu ketika ditanya oleh istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kenapa engkau lakukan demikian wahai Rasulullah?"
Maka Nabi SAW mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak boleh menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi selain kita mengucapkan dengan lisan ketika bersyukur kepada Allah, kita juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan apa yang kita lakukan, baik itu berupa salat, baik itu berupa zakat, atau bahkan mungkin haji, atau bahkan membaca Al-Qur'an, atau apapun itu kebaikan yang dibenarkan dalam Islam, maka itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu tidak cuma hanya sekedar lisan saja, akan tetapi juga dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi mereka yang terus berada di atas kemaksiatannya, lalu kemudian mereka mengaku bahwa dia telah bersyukur kepada Allah tapi masih di atas kemaksiatannya, maka sungguh tidaklah demikian. Berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu melakukan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur itu dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.